Pasca banjir bandang dan longsor yang menerjang pemukiman warga di Mamasa, Sulawesi Barat, ratusan aparat gabungan dari TNI dan kepolisian dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan material longsor menggunakan alat berat. Sebanyak 150 personil TNI dan BRIMOB diterjunkan ke lokasi untuk membantu korban bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Desa Batang Uru, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Fokus utama aparat gabungan ini adalah membuka akses jalan penghubung antar kecamatan dan desa yang sempat terputus akibat tertimbun material longsor dengan menggunakan 3 unit alat berat. Selain membuka akses jalan, ratusan aparat gabungan ini juga membantu para korban mulai membenahi rumah, juga membuat fasilitas kesehatan sementara dan dapur umum. Akses-akses yang memang untuk keperluan masyarakat ya. Ya mungkin pembersihan, terus mengevakuasi mungkin masyarakat yang mengalami luka, terus hal-hal yang perlu ditindaklanjuti yaitu masalah akses jalan, kebersihan. Sebelumnya bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang 6 desa di Kabupaten Mamasa dan merusak puluhan rumah dan fasilitas umum. Selain itu, bencana tersebut juga memutuskan jaringan listrik. Akibat kejadian ini, sebanyak 133 penduduk yang menjadi korban diungsikan ke sejumlah rumah-rumah warga yang dianggap aman. Dari Kabupaten Mamasa, Huzair Zainal, iNews melaporkan.